Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome or welcome back to my channel. Dalam videoku kali ini, aku akan membahas satu madu yang menurutku lebih cocok disebut sebagai madu asma, madu Bima 99. Jadi sejak coba madu ini, anakku itu yang biasanya pas lagi musim hujan kayak gini tuh dia gampang drop, cepet demam, tak napasnya tuh kambuh. Tapi sejak minum ini, alhamdulillahnya, waktu kita lagi bepergian 2 hari naik motor itu kan kita kena hujan nih 2 hari berturut-turut, dan sejak aku rutinin dia minum ini 1 sendok teh aja, alhamdulillah tuh demam gak ada, batuk pilek tuh lebih cepat sembuh, dan juga yang paling penting adalah dan dia gak gampang kambuh sesak napasnya. Jadi kenapa enggak diterusin madu ini, dengan harganya juga cukup murah, jadi 35 ribuan aja. Bisa cek di toko herbal ataupun di Shopee teman-teman ya. Jadi aku baca dulu keterangan di botolnya ya. Madu Bima 99 adalah madu langka kualitas terbaik hasil-hasil Indonesia yang sulit ditemukan dalam jumlah yang banyak. Rasanya eksotis, manis bercampur pahit karena diproduksi lebah madu yang mengkonsumsi nektar dan bunga tanaman pelawan, singkong karet, paitan kaliandra, mahoni, dan lain-lain. Dan menariknya adalah di benar-benar komposisinya madu herbal saja dengan sudah ada logo HALA dan juga BP POM-nya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa teksturnya, jadi dia tuh benar-benar kental. Jadi satu botol ini kayaknya sih cukup untuk 1 bulan lebih ya. Karena anakku sendiri tuh hanya minum 1 sendok teh aja seperti ini. Kalau untuk orang dewasa 1 sendok makan. Dan itu memang sih agak-agak pahit, tapi tidak terlalu seperti jamu gitu. By the way, aku awalnya agak skeptis dengan madu ini. Jadi begitu beli, by the way ini udah botol kedua. Waktu beli itu dia ada foto selebritis dengan salah satu ustadz. Aku gak tahu ustadz siapa, aku lupa, udah aku buang juga. Kalau yang ini tuh dapetnya Mbak Dewi Sandra. Jadi biasanya kalau misalnya ada selebaran dengan gambar selebritis, aku biasanya berpikiran untuk itu hanya sekedar trik marketing saja agar teman-teman beli gitu ya. Tapi dengan khasiatnya yang cukup lumayan, dengan kondisi anakku yang membaik, staminanya juga oke, yang penting itu sudah cukup gitu. Aku baca dulu khasiatnya seperti apa. Membantu mengatasi diabetes, gangguan fungsi seksual pria, gangguan lambung, radang tenggorokan, sariawan, batuk, pilek, asma, polip, dan sinusitis, gejala kanker dan tumor, tekanan darah rendah dan darah tinggi, demam berdarah, malaria, tifus, rematik, dan asam urat. Membantu meningkatkan vitalitas, stamina, dan imunitas pria dan wanita. Selain brosurnya, kita juga bakal dapat 1 saset seperti ini, bisa dibawa pergian ke mana-mana. Sendok takarnya. Sekedar informasi saja, jadi madu ini juga jadi pilihan aku. Madu yang biasanya aku pakai untuk anak itu madu extra food dari HPAI HNI, dan sekarang beralih jadi madu Bima 99. Jadi buat teman-teman yang pengen coba, jangan ragu. Menurut aku sih oke banget kalau buat teman-teman yang punya gejala asma ataupun pneumonia, ini oke banget. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe agar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.